Halo VW Lovers, ketemu lagi dengan channel Yumo sekarang. Di sebelah saya ini ada sebuah VW kombi yang kondisinya banyak banget keroposnya dan kayaknya nggak mungkin lagi untuk dibangun, dikembalikan lagi ke bentuk original kombi Brasil. Makanya kita mau modifikasi mobil di sebelah saya ini menjadi sebuah replika Dakota. Mobil ini basicnya kayaknya dulunya buat food truck ya, buat jualan susu. Soalnya kalau dilihat dari bentuknya, kemudian ornamen di luarnya, gambarnya semua ini bentuknya kayak sapi, warna putih, terus ada kombinasi hitam. Tapi nanti nggak kita bikin food truck lagi, tapi sebuah VW Dakota tadi itu dalamnya nanti dibuat camper van. Yumo Garage dalam hal membuat replika Dakota ini selalu menggunakan VW kombi yang sudah tidak dipergunakan lagi atau biasanya sudah dongkrok lama banget di junkyard atau di bengkel-bengkel yang seluruh Jawa lah, seluruh Jawa kita selalu hunting. Kalau ini kebetulan dongkroknya hampir kurang lebih 15 tahun menurut cerita versi yang ownernya. Jadi kenapa selalu saya mencari yang kondisinya tidak memungkinkan lagi, karena daripada di kanibal, daripada di kilo, kan sayang. Lebih baik kita bikin jadi sesuatu yang bernilai. Untuk membuat sebuah replika Dakota ini, basicnya dari kombi Brasil tahun 79 sampai tahun 85, terakhir kan 85, Clipper. Kenapa? Karena basicnya dari pilar B ke belakang itu bentuknya sama dengan Dakota, termasuk dimensi wheelbase, lebar itu hampir sama, cuma nanti kita face off bagian pintu, bagian kedok, kemudian ada detailing di engine kompartemen, kemudian di pintu belakang, di roof semuanya. Jadi hampir tidak terlalu banyak modifikasi untuk perubahannya dibanding kalau kita menggunakan VW kombi tipe Jerman. So VW lovers, pantengin terus ya channel Yumo Garage, karena nanti kita akan tunjukkan ke VW lovers bagaimana cara membuat sebuah replika Dakota. Diawali dari pemotongan bagian depan, kemudian nanti pembuatan kedok depan, pembuatan pintu, pembuatan dashboard, pembuatan lantai, semuanya nanti akan kita ulas dalam pembuatan Dakota ini. So terus pantengin terus di channel Yumo Garage.
somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, how I feel. You deserve better than me. Proses pertama udah kita lakukan, kepala Dakota udah terlepas ini sekarang ini, terlepas dari body VW Kombi Brasil. Jadi habis kita potong bagian kepala, kemudian nanti kita akan membuat roofnya ini menyerupai bentuk Dakota. Kemudian lantai juga akan kita ganti menggunakan plat galvanil setebal 0,9. Untuk membuat lantai ini tentunya bentuknya harus disesuaikan dengan bentuk original Dakota. Kemudian juga fender ini juga akan kita potong nanti. Fender kanan kiri akan kita potong, bentuknya akan menyesuaikan dengan bentuk Dakota. Nanti akan kita bikin dulu sasis depan. Sasis depan ini bentuk antara kombi Dakota dengan kombi Brasil ini sangat beda banget. Nanti akan kita bikin dulu sasis depan ini sesuai dengan originalnya bentuk Dakota. Baru nanti kita bikin lantai, kemudian menyusul pilar dari pilar A kanan kiri, kemudian kedok, dashboard, dan berikutnya akan kita sesuaikan dengan body originalnya Dakota. Oke, jadi VW Lovers, ikutin terus ya perkembangan dari pembuatan replika Dakota ini, karena nanti bakalan seru pembuatannya. Step by step akan kita ulas, akan kita review. Dari bentuk yang sedemikian hancur akan menjadi sebuah Dakota yang cantik.